Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang saya hormati dari kantor urusan agama Jabatan Pelindo, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Bandung Rejo serta jajarannya, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Dilonyohu dan juga mantan Kepala Desa Dilonyohu, Ketua BPD Desa Sidodadi dan para anggotanya, dan teristimewa para undangan sekalian yang sama-sama dirahmati Allah. Pada hari ini kita sama-sama menghargai undangan dari keluarga Sujoko Kabadiran serangkaian dengan pelaksanaan akad nikah, yaitu atas nama Sandi Gagaluru dengan Anita Kabadiran yang tadi dilaksanakan di Masjid Jami Al-Kamar. Alhamdulillah tidak ada suatu halangan apapun, hanya satu kali pembacaan akad nikah langsung dijawab oleh Sandi dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, memang kalau terulang sampai 3 kali nanti diulur pada 2023, tapi alhamdulillah spontan Sandi menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah Sandi terlaksana akad nikah pada hari ini, tidak sempurna nanti 2023. Kita masih serangkaian acara akad nikah, maka untuk penandatanganan akta nikah oleh kantor urusan agama. Ini masih acara serangkaian dengan hormat nikah tadi atau dengan akad nikah, kemudian penandatanganan kedua belah mempelai di atas akta nikah. Kemudian saksi-saksi yang dituju oleh kantor urusan agama. Kerjasama suami. Mengundang pada ibu untuk bisa mengangkat seperangkat alat sholat dan berdiri sejenak. Berdiri. Sandi menyerahkan kepada
Tidak usah. Tidak usah. Satu. 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 Ya. Kita akan fotografer penyerahan perangkat alat sholat dan sebuah kitab Al-Quran. Dari harapan mulai, dari harapan. Buku nikah ini adalah biasa di pertanahan sertifikat. Ini sertifikat nikah, STK atau BPKB. Selanjutnya penyerahan buku nikah kepada kedua mempelai. Kami harapkan kepada kedua mempelai bisa berdiri sejenak. Yang untuk menyerahkan pada pihak mempelai wanita adalah Bapak Kepala Desa Dilemiohu. Kemudian yang untuk anu dari kantor penghulu dari kantor urusan agama. Jadi kita saksikan bersama adalah buku nikah diserahkan oleh Kepala Desa Dilemiohu dan dari kantor urusan agama diserahkan kepada Nita Kabadiran dan Sandi Ligat Lakalutu. Kemudian dibuka fotonya. Jadi tadi yang dibacakan singkat tali bukan 2 hari ini, 2 tahun. Jangan baru 2 hari mengajukan 2 tahun tadi.